Selamat datang Ice Tea Motor Shalom. Mari kita tengok 6 biji Z8 yang ada dari kad Ice Tea Motor Shalom. Okey, kita tengok yang first unit sekarang ada offer sikit. Hari tu kita jual dekat 26-27 lah. Sekarang ada offer tahun 2013 24,800. 2013 24,800. Okey, Z8 kita tengok dari depan. Nombor 1 dia suatu tukar Rizoma punya side mirror, adjustable brake clutch lever. Okey, ini boleh lipat, boleh panjang, boleh pendek. Ini Kawasaki punya handle grip, okey. Kawasaki punya handle grip pun dia suatu tukar, windshield suatu tambah. Okey, bawah tayar Pirelli actually bunga lebih kurang 6-70% lah, boleh pakai lagi. Radiator cover suatu tambah, horn pun dia suatu tukar, slider dia suatu tambah. Belakang dia suatu tukar Leovins punya exhaust, okey. Ini original Leovins punya exhaust. Kemudian belakang punya tayar baru tukar aja. Okey, tayar belakang lebih kurang ada 90% lagi. Belakang eco dia suatu buang. Kemudian dia suruh pasang integrated tail light. Integrated tail light maksudnya signal semua dalam lampu sekali lah. Okey. Kemudian apa lagi? Bobin dia suruh tambah. Okey. Motor ni color original, hanya dia sini suruh buat stiker lah. Okey. Kalau you tak suka stiker ni, koyak dia warna putih kat dalam. Okey. Motor ni lagi satu handle pun dia suruh tukar handle bar Rizoma via handle bar. Sudah tambah satu gear indicator. Mileage sekarang hanya jalan 30,000 saja. Okey, mari kita start tengok Z800 Leovin exhaust bunyi dia macam mana. Okey, bunyi empat stander memang gila garang. Okey, sekali lagi 2013 Kawasaki Z800, muka serendah 300 saja, bulanan lebih kurang 400 lebih saja, 7 tahun. 400 lebih you sudah boleh dapat Z8 full load, muka bayar 300 saja. Okey, sebelah dia sama juga, tahun yang sama, harga yang sama, warna yang sama. Okey, 2013 juga 24,800 you sudah boleh dapat Z8 ni. Okey, depan brake lever, side mirror semua standard, hanya tambah satu windshield. Windshield ini panjang sikit, okey, besar sikit dari sebelah punya. Tayar depan pun baru tukar, lebih kurang ada 80% lagi. Kemudian dia pun tambah satu radiator cover pun sama, tambah satu slider. Exhaust dia suruh tukar satu Yoshimura yang exhaust. Kemudian belakang eco semua standard lagi. Okey, tapi ini motor, ini unit tayar belakang semua botak. Okey, memang sudah habis. Beli kita ada kasih you free gift lah. Okey, you boleh guna free gift untuk tukar tayar ke, atau you mau ambil helmet juga, glove pun boleh. Okey, kemudian dia sudah pasang satu bobin juga. Okey, atas stiker original, color original. Okey, semua ada lagi, tambah satu tank pad. Satu handlebar balancer dia suruh tambah. Ini motor 2013 minus dia sekarang 63,000. Okey, mari kita dengar tengok Z8 Yoshimura exhaust pula. Okey, dua-dua biji sama 24,800 tahun 2013, deposit serendah 300, bulanan 400 lebih, 7 tahun. Okey, dua-dua sama 2013 Kawasaki Z800, harga 24,800, deposit serendah 300, bulanan 400 lebih saja untuk 7 tahun. Deposit lagi tinggi, bulanan lagi rendah. Okey, sebelah kita ada yang Kawasaki Z8 juga, motor tahun yang sama, tapi ini motor mileage rendah sikit. Condition saya rasa cantik lagi. 2013, harga dia 28,800, harga tinggi sikit. Okey, apa beza dia? Okey, nombor 1 sama juga, dia suruh tambah windshield. Ini original Kawasaki jual yang windshield. Adjustable brake clutch lever, Rizoma side mirror, handguard pun dia suruh tambah. Kemudian bawah signal dia suruh tukar LED kecil punya. Tayar bawah lebih kurang ada 80% lagi. Sama juga tambah radio cover, tambah slider, tambah lagi satu air horn, tambah lagi satu battery pan. Asal you tengok sebelah punya, dia tak ada ini cover. Tambah lagi engine guard. Okey, belakang exhaust Akrapovic. Belakangnya tayar pun baru tukar, lebih kurang ada 80-90% lagi. Eco belakang suruh buang, sudah buat integrated tail light. Okey, signal semua kat dalam, integrated tail light. Kemudian dia suruh tambah lagi bobin. Okey, color pun standard punya color. Kemudian sini ada tambah satu ini battery punya charging punya voltage meter lah. Gear indicator pun suruh tambah, satu GI Pro punya gear indicator. Mileage sekarang hanya jalan 22,000 saja. Okey, kita dengar tengok Akrapovic punya bunyi macam mana.
hitam ni 2013 juga harga Z Kawasaki Z8 ni 28,800, muka sama juga 300 tapi bulanan dia tinggi sikit, 500 lebih untuk 7 tahun. Okey, sebelah dia. Ini pun 2013. Sama tahun juga 2013 tapi harga 26,800. Okey, color nombor satu, color suara bukan original lah. Dia suara repaint, seni buat satu color tapi banyak accessory dia suara tambah. Okey, dari depan sama juga dia suara tambah satu windshield. Brembo, original Brembo yang brake pump dia suara tambah. Okey, RC S19 brake pump, ini brake pump saja suara dekat 1000 lebih, dekat 2000. Handguard suara tambah Litec punya. Rizoma biar side mirror suara tambah. Okey, tayar depan sudah kurang cantik, lebih kurang tinggal 15%. Radio the cover suara tambah, slider suara tambah, engine guard suara tambah, exhaust SC project suara tambah. Tayar belakang lebih kurang ada 30% lagi. Okey, 30% lagi. Splash guard. Ya, splash guard suara tambah. Splash guard untuk dia hujan macam air tanai lah. Okey, belakang echo dia suara buang lah. Ini dia tak ada tukar integrated tail light, so dia tak ada signal kat belakang. Kemudian dia suara tambah satu bobin. Suara tambah satu getah gear. Atas suara tambah satu tank pad. Atas lagi satu damper. Okey, ini Hyper Pro yang damper saya. Damper suara dekat 2000. Okey, gear indicator pun suara tambah. Mileage sekarang 60,000. Okey, kita cuba start tengok SC Project yang bunyi pula. Okey, 2013 juga warna grey ni 26,800, muka serendah 300 juga, bulanan 5 lebih. Senang cerita, ini 4 biji 500 lebih. First putih yang 400 lebih bulanan. Semua boleh full. Okey. Ini tahun 2013 juga. Okey. 2013 juga warna orange, harga 25,800. So harga semua actually lebih kurang saja. 2013 25,800. Atas semua masih standard, tak ada windshield, brake clutch reverse standard, handle grip standard. Side mirror saya suruh tukar. Okey, Rizoma punya side mirror dia suruh tukar. Okey, bawah tayar pun tinggal lebih kurang 15% saja. Okey, kemudian dia suruh tambah satu radio the cover, aircon suruh tukar, radio the cover suruh tambah, engine guard suruh tambah, exhaust belakang pun Akrapovic. Kemudian dia punya tayar belakang pun tinggal lebih kurang 10% saja. Okey, ini unit tayar depan belakang sudah boleh kena tukar lah. Beli kita ada kasih voucher 1000. Okey, setiap unit. Okey, 1000 you suruh beli kalau you mau terus tukar tayar pun boleh guna itu voucher. Okey, bobin suruh tambah, ini gear shock suruh tambah. Atas suruh tambah satu tank pad original punya color, original punya stiker. Sini ada phone holder pun dia suruh tambah. Mileage untuk warna orange ni, mileage 52,000. Kita cuba start tengok engine dia macam mana. Okey, warna orange ni 2013, 25,800. Muka sama juga 300, bulanan 5 lebih 7 tahun. Siap semua, ada 1000 voucher. You boleh tukar servis, tukar tayar, untuk beli helmet, jaket, pilih siapa you nak. Okey, last kali ini tahun 2015. Okey, 2015 sekarang harga jualan 29,800. Okey, pun bawah 30,000. Okey, 2015, 29,800. Nombor 1, windshield suara tambah. Sama juga adjustable brake clutch reverse, Rizoma punya side mirror, Rizoma punya handle grip, Rizoma punya balancer pun dia suara tambah. Okey, ini unit tayar depan baru tukar saja, ada 90%. Bridgestone T32 punya tayar. Okey, fork slider suara tambah, radio the cover suara tambah, slider suara tambah, engine guard suara tambah. Original ini ya, original dia beli 2015, memang kilang ada kasih ini adjust. Itali punya adjust, Ginelli, ini panggil Ginelli adjust. Ini brand dari Itali. Tayar belakang pun baru tukar. So ini unit actually main cantik. Tayar depan belakang baru tukar 90%. Belakang echo dia suara buang, suara pasang tail tidy, siap ada signal. Okey, signal LED ke dalam. Kemudian apa lagi dia suruh tambah, bobin suruh tambah, gear shock suruh tambah. Atas ada satu tank pad, color original, sticker original masih ada. Mileage sekarang 52,000. Okey, kita dengar tengok ini original Ginelli yang adjust bunyi dia macam mana.
Okay. 2013 Kawasaki, ini 2015 Kawasaki ZX8, harga 29,800, muka sebenarnya 300, bulanan 500 lebih 7 tahun. Okey, semua ada 1000 voucher. Okey, yang sebelah dia warna orange juga, warna yang sama tapi tahun lama sikit, 2013, harga 25,800, muka 300, 500 lebih 7 tahun. Sebelah dia warna grey punya, siap ada Brembo brake pump, Hyper Pro punya damper, siap adjust SC project. 26,800, muka 300, bulanan 5 lebih juga 7 tahun. Sebelah dia mileage rendah 22,000 saja. Okey, 2013 punya Kawasaki ZX8 warna hitam ni, 28,800, muka 300, bulanan 5 lebih 7 tahun. Okey, last 2 biji. 2 biji pun 2013, harga yang sama Kawasaki ZX8, 24,800, muka sebenarnya 300, bulanan 400 lebih saja 7 tahun. Deposit lagi tinggi, bulanan lagi rendah lah. Contohnya ini muka 5,000, bulanan 300 lebih. Muka 10,000, bulanan 2 lebih pun boleh. Atau you trade in motor, you punya Captcha, you punya EX5, you punya C70, you punya Superbike, apa-apa motor you trade in pun kita angkat jugalah. Okay, beli 6 biji ni semua kita ada kasih 1,000 voucher. Voucher you boleh pilih lah apa-apa you nak. Tukar tayar, servis, tayar, itu helmet, jacket, glove, apa-apa saja. Okey, kalau you duduk kat Selangor, terus datang Aisti Motor Shalam untuk tengok motor ni. Kalau you duduk jauh, Kelantan, Terengganu, Pahang, ataupun mana-mana ke Malaysia, Sabah, Sarawak pun boleh, you WhatsApp saya saja, kita boleh hantar sampai rumah kat sini. Okey, kalau minat, WhatsApp saya sekarang. Jumpa lagi, bye.